Adakah itu merupakan satu-satunya ataupun mengapa kita perlu? Adakah itu merupakan pandangan Sharon juga berkenaan dengan bida dahulu ataupun dapatkan pinjaman dahulu? Adakah itu pandangan Sharon juga bersama-sama dengan Syamila? Selamat sejahtera semua. Okay, so seperti yang Syamila terangkan tadi, I totally support. Saya pandangan saya sama seperti Syamila dan saya rasa Jiwan pun agree juga dengan pandangan kita. Untuk mendapatkan kelulusan secara verbal or green light daripada bank adalah paling mustahak, adalah langkah pertama sebelum kita pergi membida. Okay. Tak ada sebab lain or there is no any other reason. Memang itu adalah perkara yang patut kita buat. Okay? Mengapa ianya mustahak? Mengapa green light itu mustahak untuk kita sebelum kita membida? Macam saya nak terangkan, kalau kita membeli harta tanah auction, jangka masa adalah paling mustahak. Okay, so every day, setiap hari adalah time bomb. So kalau kita delay satu hari pun, memang akan wujud kemusykilan untuk kita menamatkan transaksi kita dengan lancar. Okay, so every day is a time bomb. Now, kalau kita telah membuat seperti mana yang Syamila terangkan tadi, kita telah pergi kepada bank, kita telah membuat CITOS, kita dapat tahu berapa. Kita boleh tahu berapa kelayakan kita, berapa that means how much margin or how much kita layak untuk dapat pinjaman daripada bank. So seperti contoh, katakanlah saya dah ada 5 biji rumah, saya ada 5 biji kereta, you rasa saya layak mendapat pinjaman bank? So logically no, you know, or maybe saya layak but maybe my margin yang bank hanya akan bagi saya maybe 50% load, 60%, 70%. So that's why langkah pertama adalah mustahak untuk kita mendapat tahu sama ada kita layak mendapat load. Satu, nombor dua, berapakah bank akan memberi kita sebagai pinjaman. So that is crucial. Okay. So maksud Sharon ialah, adakah kita layak menerima pinjaman? Itu merupakan satu soalan. Soalan kedua, berapa banyakkah pinjaman yang kita layak? Itu kedua. So, mengapa perkara ini penting sebagai seorang pembida untuk membida dalam satu lelongan? Mungkin kita boleh faham bahawa lelongan bermaksud harga lantai dan bidaan akan dalam bentuk menaik, akan naik lebih daripada harga rizab. Jika katakanlah ada satu harta di mana nilai ataupun harga rizabnya 100,000 dan kita telah pun cek loan kita di bank dan kita dapati kita boleh dapat loan sehingga 150,000 contohnya. Kita layak. Maka jika berlaku kenaikan semasa bidaan nanti, kita tahu bahawa kita layak 150,000, kemungkinan kenaikan 10,000 atau 20,000 itu boleh diterima sebagai satu strategi untuk mendapatkan rumah tersebut. Tetapi, andai kata pinjaman hanya kita boleh dapat sebanyak 100,000 dan harga rizab 100,000, dan tiba-tiba ada kenaikan dan kita lawan sebab kita tahu kita perlukan rumah tersebut dan kita telah membida sehingga 150,000. Apa yang berlaku di sini? So, untuk mengetahui sama ada kita layak dan berapakah kelayakan itu merupakan salah satu perkara yang sangat-sangat perlu diutamakan oleh setiap orang pembida yang ingin membida dalam satu lelongan. Sebab itu kita berkali-kali remind our youth, jangan ingat pasal mendapatkan keuntungan. So ada di antara, saya nampak banyak promosi-promosi dibuat oleh sesetengah pihak bagi pendapat kami yang tidak
berperi kemanusiaan kalau you tanya saya. Sebab there's no such thing as you can make a few hundred thousand profit from auction property. Bukan semua. So you must understand. Sebab cara promosi yang dibuat oleh setengah pihak itu seolah-olah semua hartanah lelongan itu murah, seolah-olah semua hartanah itu boleh mendapat keuntungan beratus ribu ringgit. So di sinilah sebab saya cuma beritahu, betul kemungkinan anda boleh untung seratus ribu ringgit, tetapi jika anda pembina yang berjaya tetapi anda tidak layak mendapat pinjaman, maka hilanglah deposit 10% atau 5% yang dimaksudkan. So Syamilah, sebelum kita memulakan webinar kita tadi, kita telah berbincang dan Syamilah ada highlight berkenaan dengan ada kriteria-kriteria tertentu untuk bank untuk menentukan sama ada mereka hendak memberi pinjaman atau tidak, bergantung kepada hartanah tersebut, bukan peminjam. Peminjam ya, peminjam boleh mendapat RM100,000 pinjaman, tetapi hartanah tersebut ada masalah. So, bank akan melihat dua perkara, pembida dan juga hartanah.